Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vito Fausta Majid dengan NPM 2008-1010-1009 dari kelas pemrograman F081. Nah, di sini di tampilan layar laptop saya sudah ada tampilan website saya dengan menggunakan JavaScript. Nah, di sini kita akan membahas tentang cara kerja web yang telah saya buat, yaitu tentang menghitung tinggi segitiga. Nah, di sini sebagai tampilan awal dengan title tinggi segitiga. Nah, sebagai contoh, saya ingin memasukkan sebuah nomor angka, misal saja 6. Nah, lalu tekan saja Enter. Dengan otomatis program akan berjalan dan akan menunjukkan outputnya, yaitu tinggi segitiga. Di sini 6, maka di tinggi segitiga 1 juga ada bintang yang berjumlah dengan 6. Begitu pula segitiga kedua, segitiga ketiga, dan segitiga keempat. Nah, lalu kita akan melihat sedikit tentang source code yang telah saya buat, yaitu nah, ini merupakan tampilan source code saya. Yang pertama ada HTML, yang kedua ada JavaScript, dan yang terakhir ada CSS. Kita akan ulas, yaitu yang pertama HTML terlebih dahulu. Yang pertama kita memasukkan title tugas individu ketiga. Lalu di body kita menggunakan label tinggi segitiga. Lalu inputnya dengan type text dan ID panjang dan name ukuran. Lalu printf, enter. Enter nanti untuk menunjukkan hasilnya. Lalu di bagian kedua kita seperti biasa hasil dengan segitiga satu, hasil dengan segitiga dua, dan lain sebagainya. Lalu di JavaScript-nya kita menggunakan inner di HTML. Tampilannya seperti ini. Lalu di CSS juga seperti biasa. Kita pada awalnya juga menginputkan seperti padding margin dan teks alakin font family, kita menggunakan Arial semua, dan background color-nya menyesuaikan dengan selera. Ya, mungkin kita akan kembali ke tampilan web kita. Nah, ini juga terdapat kelemahan di web saya. Bila angka yang kita masukkan berjumlah lebih dari 20, maka akan agak sedikit lemot, dikarenakan terlalu banyak bintang yang akan keluar nantinya. Ya, mungkin sedikit sedikit itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.